Oke, teman-teman, balik lagi ke RND Channel. Jadi ya, foto vlog kemarin itu aku pakai mic eksternal ya. Ini aku bagiin cara bikinnya ya. Ini cuma kita butuh isolasi, headset bekas ya. Headset bekas yang mikrofonnya masih bisa. Jadi kita pakai mikrofonnya, earphone-nya kita potong aja. Sama tang ini untuk motong kawat ya. Kawat ini biar kaku, jadi kita bisa arahin ke atas ke bawah kalau nggak kepake. Ini sama pemotong juga gunting. Oke, kita mulai aja langsung ya. Jadi untuk ujung headsetnya, untuk yang arah ke earphone, kita potong aja dua-duanya, kita potong. Setelah dipotong, kita sambungin pakai kawat ya. Jadi kabelnya kita puter-puterin ke kawatnya ya. Jadi kawat ini biar kaku, jadi enggak kabelnya enggak untuk kabel mikrofonnya, jadi enggak ngelewer gitu ke dari helm untuk ke depan mulut kita ya. Jadi pojoknya kita buletin gitu, nanti kita jepitin ke kancingannya spon sebelah kanan. Kita jepit di situ ya kawatnya. Jadi kita ukur dulu ini ya, kira-kira panjangnya seberapa. Nanti kalau terlalu panjang juga nggak enak, kelebihan dari mulut. Kita ukur dulu panjangnya sekitar seberapa. Kalau bisa jangan panjang-panjang ya, langsung kita potong aja. Jadi untuk kabel untuk mikrofonnya, kita pojoknya kita selempitin gitu aja. Kita jepitin di jepitannya mikrofon, lalu kita terputer, lalu langsung aja kita isolasi. Jadi kalian kalau mau pakai mix eksternal kayak gini, kalian harus pakai, aku sih biasanya pakai aplikasi open camera ya, nggak pakai kamera bawaan, aplikasi kamera bawaan HP ya. Kalau pakai open camera itu nanti ada pengaturan di audio source-nya, kita pakai mic eksternal. Jadi dia bisa pakai mikrofon itu. Jadi kalau nggak pakai audio source, dia ngerekod nggak ada suaranya. Harus kita atur dulu ya di open camera. Oke, nah ini udah aku coba ya. Cek 1 2 3. Gimana? Ini maskernya gunanya filter ya. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke.